Oh, kau kerja malam. Yang ngajak aku ke kasino ya. Apa juga? Kita kemarin nggak ada kepikiran situ, Stas yang punya ide ke kasino. Eh, kau betah ya. Kemarin itu kulihat kan ada si kokoh itu, makanya kau betah. Untung kau nggak kalsu. Terus tapi mau naik tapi ya kan biasanya bus itu kalau ada lekong di depannya malah kalsu. Kok kau menang? Orang Stas ada di belakang. Ketemu lakinya Stas ya tadi. Menang kau. Yang menang bukan si Sel. Selly menang $518. Stasia menang $800. Suaranya emang benar mak. Enggak, gede banget suara lu. Suara siapa mendam? Tapi Stasia menang ini. Wow. Itu cocok kali kalau Stasia balse. Balse. Terus kita di keluar tadi laki. Lebih besar Makanya dibilang ya aku nggak laku atau apa? Tanya tuh Stasia tuh. Laki-laki ngantri aja kan kenalan. Lewat depan aku aja aku senyum. Lewat kedekat aku senyum. Iya. Iya namanya putri-putri Kutai. Tahu sendiri kalau orang Dayak. Tahu kan? Kita ngebar. Tidak perlu mengeluarkan kita uang. Tidak keluar uang sama sekali. Jadi kita lah kalau minum apa sebanyak-banyaknya pesan. Kalau kita di luar negeri itu kalau kita cantik dimanapun kita selalu dapat pering. Ya, tapi kalau kata apa sampah-sampah itu kan bilangnya aku jelek, enggak laku, wewe gombel, harem. Kau gitu, dengarkan kau dengarkan orang itu sayang, belum tentu dia keluar negeri bisa seperti kau. Udah gitu aja intinya. Karena apa, Mak? Mereka itu mereka kan buruk rupa, jadi mereka iri. Coba kalau mereka cantik, pasti mereka juga pengen ada di posisi seperti aku. Pastilah. Karena mereka apa, makanya iri terus. Si Yoke ngapa itu? Oh, si Yoke lagi di kereta itu kayaknya. Udah selesai kok Yoke kerja? Udah pulang, bentar lagi. Udah pulang. Yo, Ma, takutnya berisi suara pisca. Oh. Katanya kalian ngelontong di sana. Emang sayang? Emang kenapa? Kamu pengen juga? Kalau kita ngelontong berarti kita cantik sayang, ya. Kalau kamu nyinyir, kamu iri, kamu buruk rupa, kamu enggak akan bisa ngelontong di luar negeri. Kamu enggak akan bisa dibayar pakai dolar sayang, kamu enggak akan bisa. Takut deh. Alin, mana lah Alin ini rindu deh. Dia nasi September kita mau pergi lagi ke Amerika bareng. Insyaallah. Si Alin. Insyaallah nanti. Tapi aku kan mau ke Eropa kalau rencananya. Alin lagi sekolah sekarang di Paris. Iya, lagi sekolah dia, ngambil studi. Kenapa sih Maru, Jack? Bukan, keju. Kita udah tubang ini sayang, banyak makan keju, ntar tulang kita gak rapuh, Neneng. Oh iya ini aku nyukur. Kunmu yang satunya kemana? Nah ini mau pansos lah. Yang nyinyir pasti iri. Iya. Kamu karena kamu nggak bisa sayang, kamu nggak bisa seperti kita jadi lonte internasional. Kamu ini kalau kamu cantik, body kamu bagus, kamu larku, pasti kamu pasti akan pengen berada di posisi kita juga. Nggak usah munafik lah. Apa saya? Tu manges le fromage dans le café? Oui, c'est bon. Terus dia komen lagi sekarang nih. Dia komen lagi sekarang. Ya sebenarnya mau ngelontong atau enggak bukan urusan orang lain sih, ke diri sendiri aja asal jangan rugiin
yang ngomongin mah udahlah diemin aja ya mak. Lah kan tadi elu yang ngomong, elu yang ngomong, sekarang elu yang klarifikasi seolah-olah biarin aja orang ngomong apa. Elu tadi ngomong sendiri terus pakai emotikon kepala kebalik. Gak usah goblok, gak usah playing victim. Ayo keselak gue makannya. Iya kamu pengen jadi lonte juga sayang. Kalau kamu cantik kakak ajarin. Sabar-sabar dulu deh, sabar-sabar dulu, gue lagi mau pakai Vista Beauty dulu. Jadi lip Vista Beauty dijadiin blush on gitu bagus. Ternyata bisa, aku misalnya, baru tahu. Dari sini aku kesiniin malah, dari bibir aku kesini dikit. Justru pakai lip itu yang lebih tahan lama, nggak hilang. Iya, aku nggak tahu lah. Aku baru tahu dari Stasia tadi. Aduh, bengek. Iya kan? Yang komen, dia sendiri yang klarifikasi. Kalau kamu mau jadi lonte, sayang kamu ngomong. Kamu cerita sama Kak Gaby. Kalau kamu kirim foto ya. Kalau kamu cantik, bisa Kak Gaby orbitin. Kalau kamu mukanya pas-pasan, gampang. Kak Gaby bisa modalin. Bisa operasi ini dong kamu. Atau apa gitu kan. Yang apa buruk-buruk di badan kamu bisa dibenerin. Karena ya bisa dioperasi asal kamu mau dikontrak 10 tahun. Doble deh memek lu 10 tahun mau gua kontrak. Ya. Kan 10 tahun gua kontrak doble deh memek lu. Ubak kau ngomong gitu kata ubak kau. Ubak. Kan pergi mau sini dulu. Kaget takut jadi blush itu blendnya susah nggak? Enggak tuh, Stasia bisa. Malah pakai kuas dia bisa ngeblendnya. Pakai jari juga bisa. Aku belum pernah aku cobain. Lamanya Kak 10 tahun ngelonte. Ya iyalah. Kalau misalkan dia mukanya pas-pasan, ya mana kalau mukanya cantik 1 tahun 2 tahun aja udah balik modal. Tapi kalau muka dia pas-pasan ya 10 tahun sayang, muka pas-pasannya kan nggak akan laris. Paling lu, iya kan? Kalau muka pas-pasan kayak yang nyinyir tadi, ya 10 tahun waktunya baru dia bisa bayar utang. Kalau mukanya cantik, ya 1 tahun atau 3 bulan aja udah pasti bisa bayar utang. Makanya hati-hati kalian komentar nanti, karena tulisan tuh kadang-kadang salah dimengerti kalian tuh, makanya hati-hati nulis. Kalian salah orang kalau mau nyinyirin aku. Aku mah udah come out kemana-mana. Aku udah ngaku diriku bencong, aku mengakui diriku lonte, nggak ada yang aku tutup-tutupin. Jadi kalian mau jungkir balik ngejatuhin aku, kalian mau jungkir balik ngomongin aku, I don't fucking care sayang, ya, I don't fucking care. Yang penting aku di sini jajannya pakai dolar, makannya pakai dolar, kan, dibayar pakai dolar. Kamu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada. Bencong tuh gak berkhayal pengen keluar negeri. Bener. Sayang, buruk, jelek, cakep. Bener. Apapun bentuknya bencong tuh semua pengen berkhayal keluar negeri. Semua pengen keluar negeri. Apalagi kalian Amerika itu negara impian banyak orang. Ya, banyak orang, bukan hanya bencong. Perempuan pun pasti bermimpi jangan bisa ke Amerika. Amerika tuh negara impian orang, aku nggak bilang semua orang ya, karena juga bermimpi bisa ke Amerika. Impian banyak orang di dunia ini bermimpi pengen bisa datang ke Amerika. Jadi nggak usah munafik. Aku bukan bencong pengen ke Amerika, mak. Iya kak, belajar bahasa Inggris dulu sayang. Biar bisa ke sini. Gaby lagi, yuk kerja dulu, kerja tuh lu tuh gimana yuk, nanti seminggu libur terus seminggu kerja gitu. Dia tuh udah izin tuh ada libur. Besok aku ke Indonesia juga bisa lah kalau mau. Oh, jadi kak.
Ya, oh, tapi jadi gaji kau diambil orang gitu. Ya. Jadi Yuka harus bayar orang. Iya, kayak umak, kayak emak gini kalau bolos, kalau ada yang bisa menggantiin ya udah duit kita diambil dia. Iya. Aku bilang sama Gaby kalau misalnya si Gaby ke Hong Kong atau ke Jepang, Jepang aku nggak suka, ke Hong Kong. Ke Hong Kong sih, Hong Kong sih. Aduh. Ini Gaby, hayalan dia itu Gaby, cari koko-koko dia di sana Gaby. Ya, kalau kan mimpi-mimpinya Yoke. Ya, kalau aku kan bukannya aku nggak suka ya, aku kurang suka sama cowok-cowok Asia ya, Mak. Tapi aku bilang sama Yuke, tapi kalau ke Hong Kong, tipe-tipe mukanya aku bilang. Cuma aku di Hong Kong kan, aku kan datingnya sama cowok-cowok bule terus, bule UK, bule Belanda, bule Jerman, bule Eropa lah pokoknya. Nah, oh, sih. Aku dapat orang Asia di sana. Oh, Yoke, itu dunia kau Yoke kalau kau udah ke Hong Kong. Pasti Yoke nggak mau balik lagi ke Amerika. Nah, jangan cepetan, ntar di Hong Kong. Mana ada jutek dikit. Mana? Orang mana? Yuka. Oh iya, Koko. Yuka. Di kasino sini tadi, di Angkor, banyak banget tipumu, sumpah banyak banget bawa orang Asia. Jadi maksud lo gue balik lagi? Banyak sebanyak-banyaknya. Enggak. Oh, nanti next time kita kalau kesini lagi, kita mesti ke kasino ini. Banyak banget tipu lu, sumpah demi Allah. Gue gak bohong, banyak banget tipu lu ya. Ya, kasih ya. Orang Vietnam, orang Hong Kong, orang China, ya. Banyak banget. Orang Thailand. Intinya Dayem. Intinya Dayem. Itu pake haji. Lihat, ini muka aku tanpa filter. Filter di sini. Lihat ya guys. Aku merupanya Festa Beauty. Lu mau kemana sih nama-nama blood on the gubul sini? Kau mau kemana, Tasya? Ada nama-nama blast on. Kau mau kemana? Lakinya udah bukain dia kamar lagi di sana. Dia mau nyusul lakinya. Enggak, gila. Datang, dia bukain kamar. Kan gila, simpun. Laki kau dari Boston nyusul? Enggak, laki. Emang lakiku kan orang Boston. Lakinya orang Boston. Lakinya sudah Boston. Lakinya punya restoran di Boston. Boston sama dia. Pokoknya nanti kalian pindah lagi ke New York. Gap. Ke New York lah, nanti kan gue kan yaudah mau aku pergi ziarah di San Francisco aja lah ya, aku kerja. Iya, lu nggak usah balik lagi lah, from juga, gue juga balik ke LA, karena balik ke LA, okay. Abis itu gue langsung ke SF. SF itu nggak ada gadun gue yang di SF itu, lu dah ini belum siap kan? Gue ada datingan cowok tau, yang benar-benar ngajak serius gue nikah dari dulu di SF dia, gue belum ngechat dia. Nanti aja pas kalau gue udah balik ke apa udah ada apa kepikiran mau ke SF baru gue yang nyetir. Iya kan ada mobil di Amerika, di Boston enggak di... kan mobilnya kan ada di iya maksudnya SF. Walaupun di Boston dimanapun semua nyetir. Laki Kak Stasia dari market enggak kan Hong Kong kan. China kan? Dia Chinese, tapi dari kecil di Boston. Iya, bahasa Inggrisnya juga dah ini. Udah bahasa Inggris Amerika. Iya kan dia? Lekong kau orang Cina, itu Tasya? Cina. Iya, yang kasih aku Audi itu, mah. Kecil! Oh. Lekongnya sama Tasya kayak ini, kayak emak sama anak. Masa? Tapi nak selera kan gak bisa. Kalau selera tuh gak bisa kita pungkirin, Gaby. Selera, namanya lekongnya seleranya ke itu, ke Tasya. Iya. Ya kalau anak-anakku ini cantik, Ma. Orang-orang aja bilang aku gorila. Gorila. Tapi kalau udah ketemu aku, enggak. Lu dibilang gorila sama orang Indonesia. Dan di Indonesia. Tapi ku akuin, kau di sini enggak gorila. Kenapa? Tapi ku akuin, Tasya ya di Indonesia, dia dibilang gorila. Ya dibilang gorila lah, apalah gitu. Di sini, lincah Tasya ini.
Di sini di sana pecah semuanya dibikin kawat ya, ya. Kita udah dikasih minum, dikasih uang jajan lagi. Dikasih dikasih uang jajan 300 dolar sama laki itu. Mana baru kenal pecah tadi. Kok dibikin, ya. Kau, pecah kok ya dibikinnya ya. Iya, Ma. Baru kenal ketemu si CSP Celi 200. Dapat sekarang. Oh ya? Ya kan aku bilang dia dikasih laki, aku bilang aki-aki. Apa kakek tua itu? Iya kakek tua. Jadi si Zai kan lagi main judi. Terus ada aki-aki lewat diginiin sama saya, nyamperin. Udah gitu kata Sheila, aku mau main, bagi aku duit lah, dikasih $200 sama laki. Aki-aki benar-benar tua banget, cuma handphone. Udah gitu sama laki lagi nyamperin Stasia lagi main judi, terus kita ajakin party, kita dikasih uang jajan 300-300. Party satu semuanya. Satu orang 300-300. Udah gitu kita dibayar minum semuanya. Ya kau kan udah keburu pulang. Iya, lu nyawa Cak Yoke. Ini tanggungnya untuk weekend ya. Seru tahu yuk. Sekarang gua libur lagi bisa, cuman tetap aja tekotek kan itu apa? Bagus kan? Iya. Jadi kalau di Amerika Stasia dipanggil apa, Kak? Dipanggil apa, Ma? King Kong enggak, dia dipanggil beruang di sini. Jadi iya. Aku di sini enggak pernah. Aku guys, semua cowok di sini tidak pernah mikir aku Asia. Dan selalu aku bilang aku orang Indonesia, mereka enggak percaya, selalu dipikirnya aku Latin. Karena orang Asia tuh dipikirnya mata kita sipit ya, kayak gitu, kayak China, gitu. Aku yang ada cilukannya dipikirnya orang Meksiko atau orang Filipin. Orang Filipin, lebih ke Filipin sih kalau Yuka.